ribuan warga Natuna Kepulauan Riau menggelar aksi demo di pangkalan udara Raden Sajat Ranai Natuna Kepulauan Riau. Warga mengepung pangkalan udara sebagai bentuk protes serta menolak ratusan warga negara Indonesia dari Wuhan, China. Di mana Natuna dijadikan sebagai tempat evakuasi WNI dari Wuhan untuk menjalani karantina selama 14 hari di Rumah Sakit Angkatan Udara Ranai Natuna. Demo sempat ricuh karena warga memaksa masuk ke dalam pangkalan udara Raden Sajat. Puluhan anggota TNI Angkatan Udara terlihat berjaga-jaga di pintu masuk pangkalan udara Raden Sajat. Koordinator aksi, Haryadi, mengatakan warga menolak kedatangan ratusan WNI dari Wuhan karena khawatir virus corona menjangkiti masyarakat Natuna. Warga menganggap pemerintah bersikap tidak adil pada masyarakat Natuna. Mereka mempertanyakan alasan karantina dilakukan di Natuna, sementara peralatan medis di Natuna tidak memadai atau tidak selengkap rumah sakit lainnya di ibu kota. Warga malah meminta para WNI dikarantina di kapal perang, sehingga tidak akan bersinggungan dengan masyarakat lainnya. Kenapa kita menolak warga kita, WNI kita ini yang dari Wuhan, untuk dikarantinakan di Natuna? Walaupun ada keterangan menyatakan bahwa mereka itu sehat dari sana. Kalaupun mereka sehat dari sana, kenapa harus Natuna yang menjadi alternatif karantina itu? Kenapa tidak langsung dikarantinakan di daerah mereka masing-masing atau di ibu kota negara? Yang jelas, di ibu kota negara itu semua fasilitas lebih lengkap. Natuna punya apa? Fasilitas Natuna tidak punya apa-apa. Informasi yang kita dapat bahkan di-drop dari pusat bawa fasilitas kesehatan ke sini. Usai melakukan aksi demo, warga bersama pemerintah daerah melakukan pertemuan di kantor DPRD Natuna. Dari Batam, Kepulauan Riau, Febri Andrian Amoga melaporkan.